Assalamualaikum, pagi teman-teman. Ketemu lagi sama saya di channel Senaji TV. Hari ini kita mau cari sarapan ini teman-teman. Sarapan di Tanjung Riau. Tanjung Riau itu berada di Kota Batam, Indonesia, yang berada di daerah namanya Tanjung Riau. Tanjung Riau itu kampung tua ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu bahwa Tanjung Riau itu adalah salah satu kampung tua yang berada di Pulau Batam, Indonesia. Nah, jadi di sini ini ada keunikannya di Tanjung Riau ini, sangat unik. Itu tempatnya tempat juga rekreasi, namun ada makanan-makanan ciri khas orang Batam, ciri khas Melayu gitu ya, itu di Tanjung Riau itu ada. Jadi enak dia makanannya, enak sekali makanan ciri khas orang Batam, ciri khas Melayu ya. Jadi macam-macam, ada lontong, ada apa, ada kue jala dan bermacam-macam lagi. Ada nasi lemaknya, terkenal itu teman-teman. Bagi yang belum pernah sampai ke Tanjung Riau di Batam ini, baiklah kita sama-sama menuju Tanjung Riau, nanti kita lihat bagaimana ramenya suasana pagi-pagi begini. Pukul sekarang menunjukkan jam 6.45 pagi, itu biasanya sudah antri, sudah ramai sekali itu. Ini kita bisa lihat nanti berapa ramenya orang yang antri di situ, berapa larisnya dagangan mereka dengan ciri khas ala Melayu ya, Melayu tempatan Tanjung Riau. Saya juga suka sering sarapan belinya di situ karena memang enak, lontongnya enak, nasi lemaknya juga terkenal dari mana-mana, jauh-jauh juga orang. Jalan menuju Tanjung Riau kalau dari Tiban, Sekupang, Pasar Ciptapuri, lurus, ada lampu merah. Ketemu lampu merah, ini namanya lampu merah Simpang Sungai Harapan. Dari lampu merah ini kita lurus aja terus, lurus terus, ketemu Sungai Harapan, pasar, maju terus. Nah, itulah Tanjung Riau. Tak jauh juga teman-teman. Kalau dari Tiban paling perjalanan 10 menit lah, lebih kurang. Nah, ini lampu merah lurus terus nih. Lampu merah lurus terus, lurus saja lurus. Sedang pembangunan juga ini di Batam. Lampu merahnya di setiap simpang ini semakin lebar jalannya, semakin bagus.
teman-teman. Sebelah kanan ini Pasar Sungai Harapan. Kita masih maju terus menuju ke Tanjung Riau. Itu jalannya terus saja, maju lurus terus dari Sungai Harapan, lurus lagi. Kiri ini ialah dam di Sungai Harapan ya, ada dam. Udah kak nih. Yang tiga tadi. Tiga kan? Ada dua yang pedas, satu yang satu. Pedas. Jatuh. Tadi ada otak-otak tadi? Ya. Itu. Nah, itu. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Ketemu lagi bersama saya di Seno TV channel ya. Ini kita sedang bersama bocil-bocil nih. Seno Aji, Duta Pratama, abangnya, adiknya yang bernama Aulia Fitri Ramadhani. Kami bertiga sedang cari makan siang. Kepengennya si bocilnya hari ini kepengennya makan KFC. Aduh, masalah nih papanya, ya kan, carikan KFC-nya. Di manakah tempat KFC itu berada? Ayo teman-teman, mari kita samperin rumah KFC yang berada di Tiban, Sekupang, Kota Batam, Indonesia. Baiklah teman-teman, bagi yang belum pernah nyampe KFC yang di Tiban, boleh kita sama-sama ya menuju ke lokasinya. Baiklah guys, ternyata sudah sampai kita di rumah KFC Tiban. Mari kita sama-sama menuju makan siang bersama KFC Tiban Sekupang. Ayo bocil-bocil. Nah, pelan-pelan bang turunnya bang, kakinya masih sakit itu. Tuh kakinya masih sakit, pelan-pelan jalannya. Adik si Aulia Uun turun juga. Mbak di rumah KFC. Oke, jalan. Kan rumah KFC. Nanti kalau video yang tadi di sekolah, nanti kalau udah ya dibikin nanti. Hati jalan. Tolong. Oh, udah sampai kan? Sampai. Ayo, ayo kita masuk. Makan sini, dari sini. Terus belok sini. Enggak makan sini ya. Dari
Hahaha.